Oke teman-teman, lanjut lagi kita nyadap getah pohon karetnya. Sebelum sadap, kalau getahnya ini kering, sisanya ini kering, kita bisa kelendek ya. Kalau masih basah ya langsung saja, nggak perlu dikelendek. Untuk mempermudah proses menyadapnya sebenarnya teman-teman. Dan dengan mengandek ini kita bisa ambil getahnya juga ya. Kita ambil getahnya begitu. Setelah dilendek langsung disadap seperti ini. Kita ganti mangkoknya.